Setelah melakukan pendaftaran dan konfirmasi kepada admin, maka kita lakukan login untuk dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan di aplikasi Bunga Krusit. Langkah pertama, kita buka aplikasinya, akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu, kita lakukan login dengan memasukkan username dan password sama persis saat kita melakukan pendaftaran. Kita login. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Ada beberapa menu, yaitu produk, orderan Anda, nota Anda, pembayaran Anda, info sistem, cara order, cek ongkir, resi, hubungi kami, dan logout. Proses login selesai.